إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل الأبيض من لسانه يقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله ونعمة على الله. Qala Mu'allif rahimallahu ta'ala, dan setengah mereka itu, dan kata setengah mereka itu lazimkan olehmu akan adab pada zahir dan batin. Allah. Maka tiada menjahatkan seorang akan adab pada batin, melainkan dibalas pada batin. Ya, kalau sikit jahat adab dia pada batin, maka batin dia akan tertutup dari makrifat akan Allah Subhanahu Taala. Dan jangan menjahatkan ada pada zahir, melainkan dibalas pada zahir. Zahir makin makin tenggelam, tenggelam dengan maksiat dan kemungkaran dan kelalaian. Dan kata Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, apabila keluar murid daripada haddul adab, seorang yang menghendaki jalan kepada Taala, itu panggil murid. Arada yuridu iradah, mana kehendak. Bahawa murid adalah orang yang menghendaki akan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia tidak menjaga adab-adab dia. Ya. Dalam ilmu tasawufnya ada adab. Adab dengan Taala, adab Rasul, adab dengan guru, adab dengan sesama kita murid. Adab dari ibu bapa, semua ada adab. Dan kata Zunnun al-Misri dir'an, apabila keluar murid daripada haddul adab, daripada sempadan adab, maka bahasa kembali ia daripada sekira-kira datang. Apa mana dia? Kosong dia. Ya? Kosong dia. Dan tadi kita baca kan, seorang abid ahli ibadah, bila dia dia pandang dia orang apa rendah, dia hebat, dia pun habis. Itu adab rohani. Adab rohani kita apa? Sentiasa memandang akan kekurangan kita, sentiasa memandang akan kita ni masih jauh dengan Tuhan, walaupun dia dekat. Itu adab dia itu. Bila dia tak jaga adab, dia rasa terbalik, dia pergi pakai pula, dia rasa dia hebat, boom, jatuh balik. Jadi dia kata sekiranya datang balik, maka bawasnya kembali balik, mana dia terpelanting ke belakang balik. Ha, sekira-kira datang dia, mana kosong dia lah. Dan adab dia apa lagi? Memasang sifat-sifat mahmudah, itu semua adab. Syauk, rindu dengan Tuhan. Bila tak ada rindu, apa jadi? Ya, terputuslah. Al-khani al-syauk mu'akhar. Orang yang kosong jiwa dia berindu ke Tuhan, maka orang itu mu'akharun, dia tertinggal ke belakang, jauh. Dan kata Nuri radhiyallahu an, barang siapa tiada beradab bagi waktu, maka waktunya binasa. Ya? Barang siapa tidak menjaga adab bagi waktu, dipanggil hukmil waqt. Ya, hukum waktu. Ha.
Kumbak tu apa? Empat perkara. Dan tiap-tiap saat manusia tak lepas daripada empat perkara. Sama ada di dalam taat, satu, atau di dalam maksiat, dua, tiga di dalam nikmat, dan keempat di dalam bala, ya, bala. Mana adab ketiga di dalam taat apa? Dia mesti memandang itu semua kurnia dari Allah Ta'ala. Dan wajib dia kena bersyukur dengan taat yang ada pada dia. Jangan dipandang dari dia, itu adab. Dan bila dia terkena maksiat, maka cepat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, taat, dia syukur. Kalau maksiat, adab dia apa? Cepat dia kembali dan pandang itu kahrillah. Dan bila kita dapat nikmat, wajib disyukur dan guna pada jalan Tuhan. Dan bila diuji, wajib disabar. Dan memandang itu pada sifat kahar yang terjadi. Kan? Itu adab. Mana kalau benda itu tak ada, mana pos. Adab dia sudah cacat. Bila ada cacat, kesan rohani dia akan buat. Dan kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, ini sengaja daripada apa? Wali besar, ulama hadis, dikenal dengan Sultanul Muhaddisin, ulama raja dalam bidang hadis, Abdullah Al-Mubarak, ya. Bagi doa pun radhiyallahu anhu, ya, telah reda tanah daripada mereka. Ya Allah. Adalah kami kepada sedikit daripada adab terlebih berkendak kepada kami daripada banyak daripada amal. Adab dalam beramal apa? Memandang itu dari Allah tu adab. Ini banyak beramal tapi nampak diri dia. Dia ibadat. Habis tak ada guna. Kosong. Akhir datang penyakit. Contoh dia. Yang ni ibadat dua rakaat di sembahyang. Yang ni sembahyang dua atau rakaat. Yang sembahyang dua rakaat ni kosong. Bulat dia dengan Tuhan ni. Dia nampak semua afu'an Tuhan, gerak semua Tuhan. Itu adab. Yang ni tak, dia tak nampak Tuhan. Dia nampak dia, oh. Lepas sampai nampak dia, aku hebat. Malam ni aku 200 rakaat. Orang semayang berapa? Orang habis. Oh, hanyut habis. Sebab dia tidak beradab. Sedangkan dia dikurniakan oleh Tuhan. Apa ada dia? Dia pandang diri dia, apa ada diri dia? Ya? Tapi yang jahil tu tak kenal diri. Kalau dia kenal diri, tiada dirinya. Orang kenal diri tiada ia melayak ada yang ada ia. Ada ia tiada engkau. Itu maksudnya. Maknanya dia fanakan. Memandang haul dan kuah. Itu makna kata dia mengenal akan diri. Cuma biasa bin etikat atau bin zaw. Kalau dia rasa sentiasa. Nur tu terang. Pembuka. Dan kata Ibn Mubarak radhiyallahu an adalah kami kepada sedikit daripada adab terlebih berkendak kepada kami daripada banyak amal. Kalau banyak amal lagi banyak adab tu lagi baik. Ada maknanya itu. Maknanya adab juga. Dan kata mantri. Dan kata orang bagi setengah daripada mereka itu awliya. Dia kata hai yang jahat adab kata. Ya su'ul adab. Ya. Maka katanya tiada aku jahat adab. Maka dikata baginya apa adab? Maka kata dia sufiyah. Adab kami adalah adab sufiyah. Dan adab yang lazim bagi murid itu apa? Melengkapi pada zahir dan batin. Zahir diikat dengan syariat yang zahir dan batin diikat dengan syariat yang batin. Nah, itu ringkas ni. Itu adab dia lah. Kalau dia tak ikat dengan itu, mana dia tak beradab. Dan adab yang zahir itu mengikut bagi adab yang batin. Mana kalau batin dia cantik, luar dia pun akan cantik. Dan adab batin itu berpakaian dengan segala yang membaiki perangai. Mana dipakai akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabdanya telah beradabkan Tuhanku akan daku. Adabani Rabbi. Ya, fa ahsana adab. Telah mengajar adab akan daku oleh Tuhanku. Maka dia mengelukkan akan adabku. Dan telah adab apa? Jangan memandang akan kita. Itu adab besar. Wala takinni ila nafsi tarfatan ain. Jangan serahkan diri kita kepada kita. Mana adab terbesar keluar daripada memandang diri kita. Bersihkan amalan kita daripada bercampur nazar kita dengan diri kita. Akan terus memandang kepada dia. Berlazat dengan dia. Itu adab besar. Ya, adab yang besar-besar terhadap dia.
maka aku membaiki akan adabku. Maka menyeru ia akan daku dengan membaiki perangai. Maka firmannya kerjakan olehmu pada yang telah makruf. Daripada syariat semua dah siap kan, lontang dan Quran semua dah siap, hadis Nabi. Dan palingkan olehmu daripada segala yang jahil. Mana jangan kita melayani orang yang jahil. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang jahil. Siapa orang jahil? Ha? Siapa dia jahil? Orang yang lalai orang jahil. Walaupun dia alim, supi bin draf lain tadi. Draf fiqah alim, orang boleh baca kita ni alim bawa mazhab. Itu draf fiqah. Draf sufi mana orang yang hatinya sentiasa dengan Tuhan. Dia lalai itu minal jahil. Orang yang lalai itu orang yang jahil. Bukan sekadar ilmu. Ada ilmu tapi dia lalai. Itu bukan orang alim sunan. Ya. Bila dia lalai, maka dia tidak akan takut akan Allah Ta'ala. Jiwa dia kosong daripada iaitu gerun kepada Allah. Dan bila dia gerun, maka man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Man lam yakhshallah, itu keadaan dia. Barang siapa hati yang tidak gerun dengan Tuhan, falaysa bi'alimin, orang itu bukan orang alim. Dan gerun datang bila banyak dia mengingati. Bila dia mengingati Allah Ta'ala, terbuka hijabnya, dia rasa gerun. Kalau tak ingat Tuhan, dia panggil jahil. Ya, bukan sekadar ilmu je. Dia tak ingat Tuhan, dia lupa lalai. Maka di mana dia dapat pasang sifat khasyah, ya, sifat gerun dengan Tuhan. Sedangkan Al-Quran sebut orang alim macam dia, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang gerun daripada Tuhan itu di kalangan ulama. Mana ulama sifat dia apa? Gerun. Mana man lam yakhshallah, siapa yang tidak ada gerun hati dengan Tuhan, falaysa bi'alimin, tu bukan orang alim. Tuan jahil lagi. Itu draf sufi je. Draf sufi lain. Draf PK lain. PK dia hafal kitab tu. Apa tu boleh baca kitab tu macam orang alim tu kan. Itu dia antara adab. Ya, dia kena kata bahawa jangan dilupakan dia. Ya, itulah orang yang telah takik bahawa hamba itu apabila mengenal dia barang yang baginya dan barang bagi Tuhan dia. Itu adab. Dia mengenal barang yang bagi dia apa? Minan naqais. Dan dikenal barang yang bagi Tuhan ni minal kamalat. Ya. Dan kenal itu bukan kenal dengan ilmiah, kenal dengan zauqi. Dia ada rasa zauq, rasa dia kamalat Allah Ta'ala. Dan dia ada zauq, rasa naqais, kekurangan diri, kekurangan semua makhluk. Makhluk tenggelam dalam kekurangan, tak ada siapa yang ada lebih. Yang lebih, yang handalnya hebat, dia tunggal ahad. Itu adab. Kerana kalau dipandang makhluk besar ni, tak ada adab dengan Tuhan. Coba suruh kau membesarkan makhluk, apa dia besar makhluk? Yang ada pada makhluk semua hak Tuhan. Nyawa dia punya, harta semua dia punya. Ya. Kan dia lingkup kan habis atas tsunami habis kan. Makin dekat kelebang dekat dengan bantai. Kau digulung ke habis tu. Dia hantar zam ke lewat kau jutawan, kau cendawan ke habis ke digulung. Habis. Ya. Kau nak gulung sekejap kau banyak dengan. Dia punya semua kan. Walillahi junudis samawati wal ard, bagi Ta'ala ada tentera langit bumi. Dia hantar junji bot kita tahan kan, tsunami kan habis. Ya. Pak pendek pak ketot tu pak ketot. Ya. Bila Aceh kena tsunami, wah ketot kau main lagi. Kita akan pasang alat canik tu ketot. Jepun. Sekali tu bantai tsunami, ha, dia punya alat besar-besar tu dah macam tim susu yang tak pung. Ya. Ha, dia tak sebab sembuh pisang pisang dia sapu. Itu arwah usah kau kata. Kau belum sebut pisang mula habis. Bopi dia sap dia sambal kau. Habis licin tu. Ya. Kalau dia nak kerja dengan kita satu saat boleh kerja. Bagi kita ni fakir hina bergayut dengan dia. Dia kerat dia madat kan habis lah. Itu pandang hak kita. Adab kita pandang tahkik dalam memandang hak kita dan memandang akan hak dia. Apa hak dia minal kamalat. Apa hak kita minal naqais. Segala kekurangan. Dan kata Ibnu Atha radhiyallahu an, bermula nafsu itu diperangaikan atas jahat adab. Lalai dengan Tuhan, pandang dia hebat, pandang dia cukup, pandang dia sudah sempurna, itu semua jahat adab dengan Tuhan. Sempurna bukan hak kita, hak dia. Dan hamba itu disuruh dengan melazimkan adab, ya, maka nafsu itu melakukan dengan tabiat dia dalam medan taat. Ya, dia masuk dalam medan taat lagi bayangkan. Kita buat ibadat, bukan dia masuk dalam tu.
dia kacau dalam sifat dalam pula. Ya, tadi semua bertinggal ibadat, dia buat. Sekarang buat ibadat, dia masuk dalam pula. Ya, macam-macam dia kerja ke dalam sifat mazmumah dia, yang merosakkan kita. Yang mana asal daripada apa? Roh yang ternafas, memandang diri. Allah. Dan hamba itu menolakkan dia dengan mujahadah kepada iaitulah jahat yang dituntut. Ya. Mana kepada dia mujahadah kepada jihad yang dituntut. Jihad mana pihak. Bukan jahat. Dan kerana inilah sekalian berkendak murid itu kepada bersahabah, bersohbah masyaikh. Dia kena bersohbah, mana berdamping. Sebab guru syariat dia mengajar. Guru hakikat dia berdamping. Ya, kita sentiasa dampingan rohani dengan dia. Itu dia panggil rabitah. Ya. Tadi isyarat-isyarat jaga rohani. Sebab bersohbah itu penting. Sohbah zahir dan sohbah batin lagi besar. Badan nak syaban dia akan tengok. Ya, kau duduk sekian-sekian jauh, kena ziarah sekian. Kalau dia dekat, dia kena acak. Ya. Ini kena bersohbah. 2 tahun tak pernah jengah. Guru dia pun tak kenal. Dan ni. Itu semua. Eh, mana jauh. Terjauh. Ulama-ulama pun tak. Dia tengok. Dia macam. Dia kalbi lah. Sup dia jumpa Alhamdulillah. Dia cas baru dia. Tahan lah dia seminggu, 2 minggu. Lazat ni. Dia leki balik, pergi balik. Itu sobat zahir. Kalau sobat batin, sentiasa rohani dia. Masing-masing mencari jalan. Mesti ada masyaih yang itisal sanad kepada Rasulullah SAW. Yang mahal itu bukan itisal sanad yang mahal. Macam hadis kan. Hadis ada sanad. Rohani itu juga. Kita zikir biasa. Dengan zikir sanad lain. Dan sana makna kita ada link dengan dia orang. Dan link-link rohani itu lagi tinggi. Dan beradab dengan adab mereka itu. Eh? Dan mengikut segala suruh mereka itu, segala masyaikh, dan menjauhkan segala tegah mereka itu. Kerana apa? Maksudnya kalau tiada menarik segala perbuatannya atas kehendak yang lain, nah saya tidak sah bagimu berpindah daripada hawa. Kalau sekiranya tidak menarik segala perbuatannya ya atas kehendak yang lain, mana kehendak kita yang lain tu? Sebab bersobah ni dia tarik sah. Kita panggil apa? Berlakunya jazbah. Ya. Nah saya tiada rasah bagimu berpindah daripada hawa. Ya, sebab kita tengok aja berapa bersobah tu. Kalau kita ada injizab tertarik ke Tuhan. Ya. Itu dalam hadis disebut khiyarukum man zakkarukum billahi ruqyatu wa zadakum fil ilmi mantikum. Orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang kamu lihat aja dia je. Pak hati kamu dah karen ke Tuhan. Ni dah dia benda. Ya. Dilihat aja pak hati karen. Atau setengah daripada tanda kemursyidan seseorang. Ataupun kau nampak akan nur dia itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada setengah dia nampak rangkaian nur guru ni atas-atas sampai kau dia bagi macam-macam lah. Itu semua apa? Pembukaan-pembukaan masing-masing yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita juga banyak orang membaca tanda dan sedikit krisis ya. Perdebatan dia tuduh kita punya sanad terputus. Bila tuduh budak-budak mumpul lambat-lambat nampak nur sanad tu susuk-susuk sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pum pum pum. Dah cukup waktu dia jawab daripada kita ayam masing-masing. Dia jawab isu dengan apa? Ha? Dengan warid. Dengan warid datang susuk terbuka dan dah lah tu je. Bukan ada apa pun kita nak bising-bising. Kita jalan kan nak cari orang kan. Kita jalan nak sampai ke Tuhan. Dan kata setengah mereka itu bermula segala adab yang tersimpan ia atas 5 perkara. Adab dia tersimpan dalam 5 perkara. Ya, pertama apa? Memeliharakan hurmatul ilah. Hurmatul ilah. Ya, makna kehormatan, ketinggian, ketuhanan Allah Ta'ala. Itu yang pertama sekali. Ya. Dengan apa? Menjunjung segala suruhnya. Dan menjauh segala tegak. Itu adab yang pertama sekali. Betul mana-mana masyayikh pun bila dia bai'ah dia, yang pertama dia pesan apa? Taqwa Allah. Kalau kamu tak ada taqwa Allah, ya, zikir kamu pun tak akan berjalan. Dia bercampur. Kan? Nggak maksiat, nggak mungkar lagi nak jalan macam mana kan. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
amalan yang Tuhan terima daripada orang yang bertakwa, mana yang menjunjung perintah dan menjauhkan larangan dengan sungguh-sungguh zahir dan batin. Bawa amal itu Tuhan terima. Mana kalau amal dibuat amal, lepas itu sama naik maksiat, itu tanda amal itu ditolak, maka tidak ada kesan. Satu, ingat itu adab besar ya. Kita memuliakan hormatul ilah. Yang kedua, meninggikan himmah. Kalbi kita tu kena angkat ya, hati kita angkat matlamat kita, ilahi anta maqsudi, itu mana himmah dia, wa ridhaka matlubi, dan redha engkau yang ketuntut, yang kita nak dia je ya, itu himmah, mana kekuatan fokus tujuan kalbi kita. Itu kena ada tu, meninggikan himmah daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Meninggal, mana keduanya, meninggalkan himmah, meninggikan himmah dalam pekerjaan dunia dan akhirat. Apa makna dia? Sampai ke mana? Hingga tiada ta'alluq pada sesuatu daripada yang kurang, pada zahir dan pada batin. Mana hati dia tidak dita'alluqkan dengan dua, dunia atau akhirat. Dia bukan jadi beramal kena nak selamat dunia atau beramal kena lepas akhirat, tak. Dia beramal semata-mata mencari redha Allah. Buat Quran sebut waridwanu minallahi akbar. Ini kembali pada qasad. Ya, tadi kembali pada pelaksanaan zahir dan batin, hormat al-ilahiyah. Al-ilah. Yang ketiga, membaiki khidmah. Sentiasa makna kita memperbaiki khidmat dengan melazimkan mengikut segala amar dan meninggalkan bid'ah. Melazimkan membaiki khidmat. Seperingkat demi seperingkat khidmat kita. Orang berkhidmat ni dia buat kerja, dia tidak harapkan balasan. Itu khidmat. Sebab makam khidmat lebih tinggi daripada makam ibadat. Makam ibadat dengan senampak lagi buat ni dapat fadilat ni. Buat ni dapat fadilat. Habis Nabi suruh, memang Nabi suruh. Sebab Nabi bercakap tu banyak lapisan. Lapisan orang-orang macam ni. Lapisan orang ni macam ni. Quran bahawa itu dia datang dua, zahir dan batin, syariat dan hakikat. Kalau syariat, Quran datang contoh apa? Contohnya apa? Ma'asabakum min hasanatin famin Allah, wa ma'asabakum min sayyatin famin nafsik. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang buruk datang daripada diri kah? Itu dipanggil apa? Syariat, adab. Padahal kan dalam ayat lain, kul kullum min indillah, katakan semua tu datang dari Allah. Ini datang dari diri pula, macam mana melawan? Tak. Itu ada syariah, ini ada bul hakikah. Yang kena bagi retak, kena betul. Bawa dia jalan cantik. Ya. Itu yang pertama, ingat tu. Adab yang pertama apa? Memelihara habis-habisan. Hurmatul ilah. Ya. Mana kehormatan ketuhanan Allah dengan apa? Buat disuruh, tinggal dilarang. Ada ringkas. Jadi soalan ni, mana mungkin insan boleh buat yang disuruh dan dilarang kalau dia tak tahu apa yang disuruh, apa dilarang. Ya. Sebab dia perlu kepada pendedahan ilmiah. Kata ada dia boleh buat, tapi jawab dia ambil lah jawab dia. Kan? Ini biasanya taklimat. Mana memahami. Kan? Dia buat program kena ada taklimat. Boleh berjalan program. Sebelum program besar macam mana pun, ini mesti ada taklimat. Kata taklimat untuk kapal-kapal yang nak buat apa? Ha, nak buat apa? Tak tahu. Ya, saya sendiri nak buat ni, nak buat apa? Tak ada apa nak buat taklimat. Ha, nak tunggu, canguk. Ya? Ha, dia canguk macam apa? Ayam mari rambut kat kapur. Ayam mari kat kapur, tak tahu nak buat apa. Begitulah, tak ada ilmu, tak tahu nak buat apa. Siapa dia kerja, dia mana, di mana, ke mana nak pergi depan ni, apa? Tak tahu. Sebab ilmu tu penting. Ha. Jadi, bila dia memahami, dia berjalan betul, jaga syariat. Yang kedua tadi apa? Meninggikan himmah. Maknanya apa? Dia putuskan himmah dia bukan dengan makhluk. Sama ada makhluk tu akhirat sekalipun syurga pun. Terus kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maqsudi. Itu tinggi. Dan ketiga, membaiki khidmat. Melazimkan mengikut amar, arahan dan meninggalkan bid'ah. Yang meninggalkan akan bid'ah. Bid'ah yang paling besar tu. Fa'ayu akbar. Fa'ayu akbar bid'ah min hubbid dunya. Tidak ada benda paling besar bid'ah daripada melainkan hubbud dun. Hubbud dunia tu bid'ah paling besar. Ya, kalau kita bubur dalam kalbi kita, apa jawab dia?
kita akan sampai ke hadirat Tuhan. Dan tabari, itu semua adab. Tabari daripada haul. Mana kita berjalan semua rasakan haulillah, jangan rasa haul kita. Dan kuah, kuatillah, jangan rasa kuah kita. Bermakna kalau kita tak duduk sini betul-betul, keikhlasan kita terganggu. Sebab ruh bagi ikhlas at-tabarri anil haul wal quwah. Ruh bagi ikhlas. Adapun ruh bagi ibadat ikhlas. Ruh bagi ibadat al-ikhlas wa ruhul ikhlas ani at-tabarri anil haul wal quwah. Itu yang disebut dalam la haula wala quwata. Mantap betul nampak dalam. Nampak haul dia dan quwah dia. Jangan nampak gitu. Itu yang disebut muraqabah, muraqabah. Yang sebab mengenal dia dengan cara muraqah, muraqabah. Ha. Dan kita apa? Si Yahya kan kita apa murakabah kan benda itu murakabah ya akam tu maksud semua dengan murakabah sebab benda dalam kan tak ada murakabah yang di jalan ya sekadar akal itu biasa ya. Habis tiga yang keempat lulus ya ha. Azamnya lulus azamnya ujian lama. Apa makna lulus azam? Yakni mempunyai azam yang kuat. Maksudnya keazaman yang cukup kuat dalam memerangi syaitan dan hawa nafsu. Jangan diberi peluang habis-habisan, rembat dia cukup-cukup. Ya titik cukup-cukup nafsu dan syaitan. Badan suluh kita titik dan kurangkan makan, kurangkan tidur, banyakkan zikir. Itu kita titik itu. Ya kita titik bagi dia lepek kan. Maknanya kalau dia berkawan ikut seri nafsu maka orang tu tidak ada adab dalam berjalan ke hadrat Tuhan. Ya. Perang habis-habis. Dan kelima, syukur akan segala nikmat. Cara mana syukur? Dengan memandang ya. Kepada dengan memandang apa tu kurnia dia je kami jauh ini karnia je jadi keling lah kan? Ya. Memandang itulah minnah ru'yatun minnah memandang kurnia pada daripada yang mengurniai. Mata hati dia sentiasa memandang kurnia Tuhan. Jangan sekali-kali dia pandang ini dari usaha dia. Dalam makam iman syariat dia ada usaha ikhtiar. Dalam makam makrifat tak ada usaha ikhtiar. Apa maksud dia? Tak ada bukan buang. Pandang. Makrifat bersyuhud. Maka jangan syuhud kita akan perbuatan afal kita. Kita terganggu. Syuhud dengan dia je. Ya sebab kita disuruh berusaha dan ikhtiar. Tapi diharamkan kita berpegang pada usaha ikhtiar. Pegang jangan, pegang dengan dia, dia segala-gala. Usaha tak apa, zahir. Itu dua kena faham. Syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita bersandar, berpaut hati kepada usaha dan ikhtiar. Sebab usaha ikhtiar adalah hasil daripada af'al Tuhan itu. Bukan kita. Kemudian syukur, nikmat dan memandang kurnia daripada yang mengurniai. Ha, tu. Berapa tu? Lima adab. Jaga betul-betul adab tu, insyaAllah. Banyaklah pembukaan akan dirasakan. Ya. Dan adalah jahil murid. Jahil murid itu dengan apa? Tiga perkara. Pertama, kejahilan murid. Terpedaya pada zahir barang yang berlaku atasnya daripada tolongnya dengan sangkanya. Ya, itu dia terpedaya pada zahir. Barang yang berlaku atas dia daripada apa? Tolongnya dengan sangkanya tadi itu. Dia sangka. Ya, pertolongan itu dari ini. Pada pertolongan itu hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disengah daripada apa? Terpedaya pada zahir. Dan kedua, baik sangkanya pada dirinya. Padahal tasarufnya. Dalam tasaruf. Dalam mentasaruf semua tu, dia pegang dengan diri dia tu maksudnya.
sangka dengan dia ni saya, oh ni boleh buat ni. Tak nampak Tuhan. Hilang. Itu maksudnya. Habislah. Tak ada adab tuan. Jauh. Berdesu pandang, karamkan dalam pandangan dia. Dan ketiga, menolong kesalahannya dengan membuka pintu takwil. Ya. Dia banyak menggunakan takwilan-takwilan nafsu untuk membuka pintu kesalahan. Benda tu salah, dia takwil gini gini gini. Oh ni boleh gini gini, dia pusing pusing takwil. Nak lepaskan. Jadi lebih twil lagi. Ya. Haram haram. Dah banyak halal lah. Oh, ada lagi gini gini lagi. Ya, dia mentakwil ya sebab ya sebaik-baik takwa tu lebih baik daripada apa? Berfatwa. At-taqwa khairun minal fatwa. At-taqwa gerun ke Tuhan tu lebih baik minal fatwa, daripada fatwa. Kalau ada fatwa, dia macam kaul gini-gini, dia diambil satu pendapat dan jadikan fatwa dia. Habis. Jadi buka jalan takwil. Siapa yang mengajar takwil tu nafsu, tuil sana, tuil sini. Dan demikian itu daripada reda daripadanya. Ya, dia reda daripada nafsu ni. Dan lupa daripada takut makar mana kemurkaan Allah. Kerana tiada tawakuf amrullah dalamnya atas ilmu. Ya. Mana tiada berhenti atas arahan kehendak Tuhan dalamnya atas ilmu dia. Kita nampak tertutup. Seperti yang dinyatakan mu'alif dengan katanya akan datang, faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Kadang tuan potong madad, pum, dia dah kena kerak tu, tapi dia tak perasan. Ya, dia takut. Ada aku buat gini, oh nampak lagi bagus, rupanya istirahat dia dapat. Madad terpotong. Ini semua benda, dia kena halusi benda ni. Supaya jangan tertipu, jangan tertipu. Ini akan dapat bantuan rupanya apa, dia terpotong. Ya, terserah daripada apa madat tu potong main haisul la yashud, sekiranya dia tak perasan. Walau lam yakun, dia kata illa man'un mazid, walau lam yakun, walaupun kita tidak adalah aiqatil madat terpotong madat tu illa melainkan man'un mazid, ya lakana qat'an, ya anna man lam yakun bi ziyadati fahuwa bi nuksan. Walaupun kata tak nampak, tapi terpotong mazid, tak ada pertambahan. Sebab Islam Rasulullah suruh kita bertambah, walau sikit kena ada peningkatan. Manis tawa yang mahu fahuwa maghbun, barang siapa yang sama satu hari dia, maka dia tertipu. Dia kena ada advance ke depan. Ilmu pun sikit kena tambah, makrifat mental, iman mental kena meningkat walaupun sikit. Maka bila tak ada mazid, itu dipanggil apa? Inqita' madad, madad terpotong. Ya, lakana qatan, dipanggil orang itu terpotong. Sebab apa? Di anna man lam yakun fi ziyadah, dan bahasa mereka tidak ada ziyadah, tambahan tak ada, bahawa bin nuksan, maka dia langkah kurangan. Ya, itu maksudnya. Habislah. Kemudian akan datang kita pakat yuktam madad ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika.